Nah banyak orang bertanya, sebenarnya Gus Idam itu dan Gus Kausar itu pernahnya apa loh? Jadi ceritanya dari itu, ini kita info nih dari Panjenengan Sedoyo tanggal 26 Juli, gitu. Ini ada Khol Akbar di Ploso, Mojo Kediri. Waktu ini Bado Nisa. Mungkin awal kalau tak akan melatih sih acara tak cepet nih. Mandemiku kula nyapa kleru ya. Betul tak bener tak? Tak bener disangka sih. Malam apa tak? Malam Kemis, Rabu malam Kemis nggih. Bener ya, positif ya. Rabu malam Kemis ada Khol Akbar tanggal 26 Juli Rabu malam Kemis ada Khol Akbar di Ploso Mojo Kediri. Pondok Ploso itu pondok kaya. Dan alhamdulillah Tasik dipun paringi sugeng beliau Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli kalian mempunyai Lailatul Badriah. Mugi-mugi senantiasa dipun paringi kesehatan dolan lan barokah. Itu masai-masai kula, guru-guru kula. Lah banyak orang bertanya, sebenarnya Gus Idam itu dan Gus Kausar itu pernahnya apa loh? Jadi ceritanya, saya itu dulu mondok di Queen Alfalah Ploso 3 tahun ketika saya itu SMA. Ya dah. Setelah itu kulo itu pindah ke induk ning Ploso induk Pondok Salaf ngaji kita. Lah kiai saya itu Mbah Zainuddin Jazuli. Mbah Nurul Huda Jazuli abahnya Gus Kausar, Kiai Fuad Munim Jazuli, Kiai Munif Jazuli. Itu guru-guru saya. Gus Nik sudah situ waktu itu. Tapi juga termasuk guru saya. Loh. Nah Gus Idam kok sering bilang Gus Kausar itu gurunya. Ya pokok putranya Kiai saya itu saya anggap guru saya. Tidak hanya Gus Kausar saja, ya putra-putra Ploso semuanya itu saya anggap guru-guru saya. Jadi seperti itu memang aturan yang baik itu. Tidak harus guru itu kok selalu yang mengajar kita satu kelas dengan kita, tidak. Tapi putra-putranya Kiai kita itu juga guru kita. Makanya santri-santri itu dengan Gus-Gus kecil-kecil anaknya guru-gurunya itu sungkem. Dengan Ming-Ming kecil anaknya Kiai-Kiainya itu sungkem. Seperti itu. Jadi Gus Kausar itu Gus saya. Makanya saya yang berasanya guru saya kan, karena saya ngaji di Ploso. Bisa seperti ini ya juga salah satunya karena Ploso.